Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mereview cara menyetel mesin mahkota, mesin perontok padi, mesin giling padi. Ini mereknya mesin mahkota, guys. Lo melanguati kakek, pak. Kalau ya, muati kakek, pak. Pasangi dulu kalau. Ini yang bagian atas kita sudah pasang dan kita tinggal pemasangan yang bagian sebelah sananya. Dudukan heller kita pasang dengan 4 buah baut, guys. Menggunakan baut 12. Nah, setelah itu pasang kompletnya, Bas. Hah? Itu. Ini apa pasang? Yo, masuk dulu ini. Kita pasang untuk setelan pengeluaran berasnya, guys, atau saring, ada saringannya. Ini untuk setelan mengeluarkan beras. Yang bawah ini kau kendori dulu, jangan kenceng-kenceng, tapi kita pasang dan kita lepaskan dulu, guys, lubangnya biar masuk. Kita kendorkan, jadi biar masuk dia lubang ke masuk ke lubangnya. Jadi untuk setelan beras ini kan untuk blowernya biar keluar angin. Jangan ya. Itu bawahnya kok masukin dulu, ini kan lo masuk untuk blower, untuk lari. Nah, baru kencang. Blowernya ini pasang. Kita masukkan blower ini dulu, baru bisa dipasang ke kakinya. Mas, hah? Aku megang kau lu. Megang.
kita masukkan. Setelah masuk kita kencangkan baut pengikatnya. Dua buah pengikat baut blower dan dua buah pengikat baut klem selang untuk angin blowernya. Setelah semua terpasang, baru nanti bisa kita pasang ke dudukannya, guys. Ini kita pasang semua bautnya dan kita kencangkan. Kalau sudah selesai bisa kita naikkan ke dudukan bautnya ya. Oh, isinya aku masukin. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe-nya channel Supangi aja. Ini dudukan kita pasangkan. Dan semua setelah semua terpasang seperti ini, kita pasang baut pengikat dudukan dari blowernya, dari mesinnya. Ini sebenarnya sudah selesai, sudah jadi kan. Ini untuk pengeluaran berasnya, guys, yang ini kan. Mesin giling padi merek Mahkota, guys. Nah, ini mereknya. Mesin sudah selesai kita setel, tinggal masang mesinnya, engine-nya. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi